شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد Hadirin jemaah Masjid Umar bin termasuk para peserta itikaf atau madrasah Ramadan yang Allah muliakan. Pagi ini kita akan membahas tafsir surah Al-Qadr <tuh> yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan ayat ini Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ibnu Katsir, "Yukhbiru Ta'ala annahu anzal al-Qur'an Lailatul Qadar wa hiya lailatul mubarakah." التي قال الله فيها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar dan ini adalah malam yang penuh barokah yang Allah firmankan dalam Al-Baqarah bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Qala Ibn Abbas wa Ghairuh telah berkata Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Angzal Al-Quran jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baytul izzati minas samai dunya. Thumma nazzal mufassalan bihasbil waqa'i fi thalathin wa ishrina sana ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata Ibn Abbas Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz semuanya dari lahul mahfud ke baitul izzah di langit dunia di langit dunia ada sebuah nama tempat sebagian ulama menyebut dengan sebutan masjid dan dianggap Ka'bahnya para malaikat yang ada di langit dunia. Allah menurunkan Al-Qur'an sekaligus 30 juz. Semuanya dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. di langit dunia dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ini yang dimaksud inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian kepada Nabi SAW dalam waktu 23 tahun dan kita tahu ayat yang pertama kali turun dimana? di mana di Gua Hira yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 Suma qala ta'ala mu'azziman li sya'ni lailatul qadar allati ikhtassaha bi inzal qur'an al-azim fiha faqala wa ma adraka ma lailatul qadar Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Kemudian Allah berfirman mengagungkan keadaan Lailatul Qadar yang di dalamnya dikhususkan diturunkan Al-Qur'an. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan Qur'an pasti mulia, baik orang ataupun waktu ataupun benda mati. Ada benda mati yang berkaitan dengan Al-Quran, contohnya kertas, mushaf. Walaupun kualitas kertas itu jelek, karena ada cetakan mushaf Al-Quran yang kertasnya jeleknya, tetap dia dimuliakan. Berbeda dengan majalah edisi Deluxe, covernya bagus, cetakannya bagus, semuanya bagus gitu, diinjak juga nggak ada yang marah. Tapi kalau mushaf Al-Quran, sejelek apapun covernya dan kertasnya, itu pasti dimuliakan. Juga waktu, waktu turunnya Al-Quran, yaitu Lailatul Qadar Allah muliakan. Lalu Allah berfirman, wa أَضْرَكَ مَا Lailatul Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Sudah diterangkan kemarin kalimat istifhami ya atau kalimat tanya ini itu di dalamnya mengandung ta'zim. Ta'zim artinya pengagungan kepada objek yang ditanyakan dalam kalimat itu. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar ini? Objek yang ditanyakan apa? Lailatul Qadar. Ini agung karena apa? Adanya pertanyaan pembuka sebelum diterangkan menarik minat dan perhatian pendengar. Lalu dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfis syahrin bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Apa yang menjadi asbabun nuzul surah ini atau sebab-sebab turunnya surah ini? Imam Ibnu Katsir menukil beberapa riwayat. Di antaranya satu yang paling lengkap yang saya kemukakan di sini adalah riwayat dari Ali bin Urwah. Bahwa Rasul Ali salatu wasallam dzakara Rasul Ali salatu wasallam yauman Empat min bani Israel abadullaha thamanina aman lam ya'suhu ya tarfata Ainin Nabi SAW menceritakan empat orang empat orang bukan periode awas Empat orang dari karangan Bani Israel, mereka beribadah kepada Allah selama 80 tahun sekejap mata pun tak pernah bermaksiat. Di riwayat lain, malamnya mereka ibadah, siangnya mereka jihad. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu sholat. Siangnya melakukan ibadah sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu jihad. Sedetik pun belum pernah maksiat. Terus dan ini berlangsung 80 tahun. Kebayang Fa'ajaba ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam min Takjublah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa di kalangan mereka akan mampu melakukan hal itu. Fa'atahu Jibril berkatalah Jibril faqal Ya Muhammad, ajabat ummatuka min ibadati haula inna far 80 sana lam ya'suhu ya ain. فقد انزل الله خيرا من ذلك فقرا انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف الشهر هذا افضل مما عجبت انت وامتك بركه جبريل هي محمد امتنا طلع راس تعجب Terhadap ibadahnya empat orang tadi selama 80 tahun tak pernah maksiat walaupun sekejap. Dan sekarang Allah menurunkan sesuatu yang lebih baik dari hal itu bagi kalian. Lalu dibacakan surah Al-Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan lebih dari 80 tahun. Kata Malaikat Ciri ini lebih utama dari rasa takjub kamu dan umatmu terhadap keempat orang tadi. Adapun makna dari khairun min alfi syahrin. Berkata Imam Sufyan As-Sawri, Orang yang bergelar syekhul Islam. Balaghani an mujahid laylatul qadr khairun min alfi syahr. Telah sampai penjelasan kepadaku dari mujahid. Menjadi seorang ulama ahli tafsir terkemuka di kalangan tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau belajar tafsir langsung dari Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Abbas disebut dengan sebutan nikma tarjumanul Quran. Sehebat hebat penafsir Al-Qur'an itu Ibnu Abbas. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Sesama sahabat nikmat terjemah Al-Qur'an Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat penafsir Al-Qur'an Ibnu Abbas. Mujahid belajar tafsir ke Ibnu Abbas. Makanya Imam Sufyan Atsauri menyatakan idza ja tafsir min Mujahid fa Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup bagimu. Enggak perlu nanya lagi ke yang lain sebab ini lebih bisa dipertanggungjawabkan. Makanya Para ulama ahli tafsir sering mengutip pendapat mujahid dalam menafsirkan Al-Quran. Contohnya ini, Imam Ibnu Kathir. Qala Sufyan Al-Thawri. Telah berkata Imam Sufyan Al-Thawri. an mujahid. Telah sampai kepadaku penafsiran dari mujahid tentang Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan maknanya amaluha wasiyamuha wa qiyamuha khairun min alfi maksudnya amalan di malam itu saum di hari sebelum masuknya Lailatul Qadar dan Qiyamnya, qiyam itu sholat malam di Lailatul Qadar. Qiyamnya itu bisa berupa sejak sholat maghrib isya plus taraweh. Maka khairun min al syahrin lebih baik daripada seribu bulan. Maknanya aksaruhu ajra minal amalil Ladi fi ghairihi. Maknanya adalah lebih banyak pahalanya dibanding amalan yang dilakukan di waktu yang lain. Satu malam tersebut, ibadah pahalanya lebih banyak dibanding ibadah seribu bulan di waktu yang lain, dan pahala tersebut lebih besar dibanding pahala empat orang Bani Israel yang tadi dikemukakan. Dan ini rahmat Allah bagi umat ini. Umat zaman bahala'ma. Untuk meraih pahala besar itu harus melakukan amalan yang hebat, yang berat. Malamnya Salat siangnya jihad plus saum. Di siang hari berat dan itu 80 tahun. Tak bermaksiat walau hanya sekedar sekejap pahalanya kebayang besar tapi umat Islam tidak se sekeras dan selelah itu tidak seberat itu tidak berisiko nyawa kalau jihad kan berisiko nyawa bisa mati, terluka, capeknya nggak kebayang itulah ya. Pasti nafas ngos-ngosan, keringat bercucuran, dan seterusnya. Penampilan dekil and dekucel, dan seterusnya. Baru dapat pahala besar. Itu umat zaman bahagia. Umat Islam hanya dengan ibadah semalam. Tidak beresiko mati, terluka, berdarah, atau yang sejenisnya hanya ibadah. Paling cangkel, kesel, pegel, dan tunduh. Ngantuk gitu ya. Tapi tidak ada resiko, Tidak ada orang besok harinya digips terus diperban. Kenapa kamu habis tahajud tadi malam? Nggak ada kan yang begitu. Tahajud tidak beresiko begitu. Tapi pahala yang diperoleh lebih baik dari pahala jihadnya orang zaman dahulu selama 80 tahun. Berdasarkan hal itu, maka ini merupakan satu anugerah yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai umat yang terakhir ini. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, "Lamma hadhara Ramadan, qala Rasul alaihi salatu wassalam, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Iftaral 'alaikum siyama." Tuftahu fihi ababul jannah Wa Watughlaqu fihi ababul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim ketika datang bulan Ramadhan bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada kalian bulan Ramadhan bulan yang penuh barokah Allah wajibkan saum atas kalian di dalamnya dibukakan di bulan tersebut seluruh pintu surga dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Faman hurima khairaha. Siapa yang terhalang untuk memperoleh kebaikannya. Fakad hurima. Maka sungguh dia benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Makna terhalang kebaikan di malam itu dia tidak memperoleh pahala Lailatul Qadar yang dianggap lebih baik daripada seribu bulan. Mungkin dia tidak ibadah, karena tidur sepanjang malam. Mungkin dia tidak tidur tapi melakukan perkara yang mubah bahkan yang haram. Dia begadang saat itu. Ketika Lailatul Qadar. Tapi yang dia lakukan apa? Main game nonton TV, buka YouTube yang isinya bukan ceramah, bukan hal yang manfaat, tapi mungkin hal-hal yang sifatnya menghibur dia. Musik-musik dan lagu-lagu, sinetron, telenovela, bahkan sekarang tidak musim, drakor, sekarang gantinya apa? Drakor, semalaman tuh, lagi ngantuk lihat drakor, tuh, udah. Mama itu sama ABG. Itu jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Lailatul Qadar turun saat dia melakukan itu. Terlebih ketika Lailatul Qadar ada operasi malam. Nyungkil jendela orang. Maling untuk bekal lebaran. Maling juga lebaran mah harus ya enggak? Ketika nyungkil jendela orang, membongkar pintu mobil orang, mempreteli bagian dari mobil mewah orang untuk dijual sebagai bekal lebaran, Lailatul Qadar turun. Semua orang dapat kebagian Lailatul Qadar. Tapi ketika Lailatul Qadar turun dia sedang bermaksiat, dosanya berlipat. Lailatul Qadar turun orang itu sedang ngorok dan tidur dosa enggak? Tidak. Tidur mubah, enggak dapat apa-apa. Pahala tidurnya dilipat -ganakan. nggak enggak ada pahala dalam hal tidur. Mubah biasa, dosa tidak. Berpahala juga tidak. Tapi pas Lailatul Qadar seseorang sedang ibadah, Salat, baca Quran, berdoa, berzikir, Laylatul Qadar turun, itu pahalanya lebih baik daripada ibadah yang dilakukan seribu bulan di waktu-waktu yang lainnya. Jadi, kalau umpamanya dia ibadah sampai uh, tengah malam, baik baca Quran, sholat, zikir, berdoa atau membaca buku-buku yang manfaat tentang tauhid, tentang akhlak, tentang aqidah atau yang lain-lain. Turun Lailatul Qadar itu pahalanya berlipat lebih dari seribu bulan di waktu lain. Pas jam satu nggak kuat ngantuk lalu tidur. Tidurnya mubah. Nggak dosa, nggak pahala, nggak dapat apa-apa. Tidak dilipat gandakan pahala tidur kan nggak ada pahala tidur. Apa yang mau dilipat gandakan? Ya sudah mubah. Nanti umpah jam tiga bangun lagi. Dia melakukan ibadah lagi atau baca Quran atau zikir atau sahur. Sahur ibadah bukan? Ibadah. Allah dan para malaikatnya sholawat. Inna Allah malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Maka pahala makan sahur saat Lailatul Qadar turun dilipat gandakan pahalanya lebih daripada seribu bulan kalau sahur itu dilakukan di hari atau di malam yang lainnya. Dan begitulah seterusnya. Walhasil ketika Lailatul Qadar turun setiap orang mendapat bagian. Hanya ada bagian pahala, ada yang bagian dosa. Kalau Lailatul Qadar turun orang itu sedang maksiat. Bagaimana dengan para polisi di jalan raya? Lailatul Qadar turun, mereka mengatur lalu lintas agar tertib teratur mengurangi kadar kemacetan, mengurangi risiko kecelakaan. Lailatul Qadar turun ketika mereka di jalan. Dapat pahala? Lihat. Apakah ngatur jalan itu kebaikan atau bukan? Iya, kebaikan. Ihsan kepada sama manusia. Ada pahala? Ada. Besar apa badag? besar dan badak. Pas Lailatul Qadar turun sedang mengatur jalanan dilipat gandakan lebih daripada seribu bulan apabila dia mengatur itu di waktu yang lainnya. Jadi apapun yang sedang kita kerjakan, lalu Lailatul Qadar turun. Kalau yang kita kerjakan berupa kebaikan, dilipat gandakan. Kalau perkara yang mubah tak dapat apa-apa. Kalau sedang bermaksiat dosanya pun dilipat gandakan. Itu makna dari Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lalu Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyatakan man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa orang yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar? Qiyam ini tidak sekedar salat. Tapi apapun ibadah yang dilakukan, termasuk baca Quran. Termasuk menulis. Yang ditulisnya resume dari sebuah kajian ilmiah. Termasuk membaca Membaca kitab, membaca buku-buku yang bermanfaat itu kiam. Siapa yang melakukan kiam di malam lailatul qadar, diampuni seluruh dosanya yang telah lu, asal iman dan atas dasar iman dan ihtisab. ihtisab itu mengharapkan pahala. Kalau mengharapkan pahala, pasti dari sebuah amalan yang disyariatkan. Adapun yang mubah, ya. Yuk kita ngobrol urusan bisnis, urusan dunia, nggak ada keburukan, nggak ada dusta, nggak ada gibah, nggak ada fitnah, nggak ada hoax, hanya ngobrol urusan dunia yang mubah. Orang yang ngobrol itu berharap pahala nggak dari obrolan itu? Tentu saja tidak, karena mubahnya tadi. Maka nggak mungkin ngobrol ihtisaban makna ikhtisaban adalah mengharapkan pahala dari apa yang dilakukan. Enggak mungkin. Tapi kalau yang dilakukannya baca Quran, pasti dia berharap pahala. Kalau yang dilakukannya zikir, pasti dia berharap pahala. Kalau yang dia lakukannya membaca buku, pasti dia berharap pahala. Asal bukunya, buku tentang hal yang manfaat. Bukan komik, bukan roman, bukan Cerita fiktif, kalau itu mah pasti nggak berharap pahala. Bahkan membuang-buang waktu yang sia-sia dan merusak, membaca buku fiktif, cerita fiktif, merusak, merusak otak, merusak mental, karena ada unsur ketagihan, seneng ya, seneng ketagihan, nggak ketagihan apalagi bersambung penasaran nih endingnya gimana nih kan gitu ya ini bukan happy ending atau sad ending kan gitu ya kalau happy ending puas penjahatnya mati bukan happy tapi kalau bukan mati kemudian penjahatnya jadi uh, ini di buku seburuk-buruk buku yang saya baca kan gitu itu berharap pahala enggak membaca itu? Enggak. Karena itu bukanlah sebuah amal soleh. Jadi orang yang ibadah di malam itu diampuni semua dosanya. Dan itu lumrah wajar dan masuk akal. Karena apa? Karena ibadah adalah kebaikan dan semua kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati Kebaikan itu menghapus dosa Ditambah setiap amal soleh Selain dapat pahala Juga mengundang maghfirah atau ampunan Allah SWT Mengundang ridhonya, rahmatnya Mengundang juga kecintaan Allah SWT Anugerah dan karunianya plus mengundang turunnya hidayah kepada dia untuk beramal soleh di waktu yang berikutnya. Pokoknya satu amal soleh itu memberi efek domino ke banyak arah. Amal soleh mengundang pahala, mengundang ampunan, mengundang hidayah, mengundang rahmat terus dan seterusnya. Ya, Adapun yang dimaksud tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril. Maknanya ay yakthuru tanazzalul malaikati fi hadhil lailah likathrati barakatiha. Wal malaikatu yatanazzalu ma'an nuzul barakah war rahmah. Inda -Quran. Maknanya, banyak malaikat yang turun di malam itu karena banyaknya barokah di malam itu. Para malaikat turun bersama turunnya barokah dan rahmat, sebagaimana malaikat pun turun ketika ada seorang yang membaca Al-Quran, malaikat turun ke halakah-halakah zikir, ke halakah-halakah kajian-kajian ilmiah. Mereka merentangkan sayap-sayap mereka bagi para penuntut ilmu. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Nanti kalau masih ada waktu kita akan bahas satu asar sebanyak apa malaikat yang turun dan apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika turun tersebut. Kalau sempat waktunya, kalau tidak punten. mungkin tahun depan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihi min kulli amr. Para malaikat turun berserta malaikat Jibril di malam itu atas izin Allah min kulli amr. Min kulli amr salamun hiya. Maknanya berkata mujahid. Salamun hiya min kulli amr. Keselamatanlah di malam itu. Dalam segala urusan. Apa maknanya? Kata Mujahid, hiya salimatun. La yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adza'. Maknanya malam itu selamat. Selamat dari apa? Setan tak mampu mengamalkan amalan buruk di dalamnya atau amalan yang sifatnya mengganggu manusia. Berkata Qatadah, "Tuqdha fiha al-umuru wa tuqaddarul ajal wal -ar arzaq." ditetapkan di malam itu beberapa urusan dan ditakdirkan di malam itu ajal-ajal dan rizki riksi manusia. Jadi untuk setahun yang akan datang malam Lailatul Qadar ditetapkan si Fulan bin Fulan tahun ini akan mati tahun ini. Bulan yang lain akan memperoleh rizki sekian. Tahun ini ada si fulanah yang lahir dalam kondisi begini. Tahun ini si fulan bahkan haji dan umroh begitu. Itu ditetapkan malam tersebut. Dan ketetapan takdir di malam Lailatul Qadar menginduk kepada catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Salamun hiya hatta matla'il fajr maknanya berkata Imam Ash-Shaabi, "Qal taslimul malaikat ilailat al qadar ala ahla ala ahli al hatta yatla al fajr." Maknanya para malaikat menyampaikan salam di malam Lailatul Qadar ke seluruh ahli masjid sampai terbit fajar. Antum sudah dapat salam dari para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Entah besok lusa, entah sudah lewat kemarin. Sudah tahu belum kapan Lailatul Qadar tahun ini datang? Sudah tahu? Mau saya kasih tahu? Kalau saya tahu, saya kasih tahu. Sayang saya juga tidak tahu. Dan kita tidak tahu apakah sudah lewat kemarin ataukah belum gitu ya ataukah tadi malam wallahu alam bisawab. tapi mau tahu mau tidak tetap kita kebagian malam Lailatul Qadar sesuai dengan kondisi kita masing-masing saat Lailatul Qadar itu turun kalau umpah sedang ibadah, alhamdulillah dilipat gandakan. Walaupun tidak sepenuh malam, hanya sebagian malam sepertiganya, dua pertiganya atau setengahnya gitu lumayan daripada lumayan lumayan memperoleh pahala seribu bulan di waktu yang lain dengan ibadah yang sama tapi kalau sejak taraweh langsung ambil bantal langsung dia duger tahu duger begitu dug langsung Ker Atau dugsek Begitu dug langsung Ngusek Teringat di bumi alam Bangun-bangun Sudah mau sahur Ketika dia dugsek Atau dugker Atau dugler Begitu dug langsung Ngiler Nah ya selama itu Mubah nggak dapat apa-apa tapi, pas bangun lagi, langsung zikir, lagi langsung berdoa, langsung baca Quran, dapat dilipatgandakan. Makanya, berusahalah sepanjang malam selama iktikaf di sini, selama bangun, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak baca Quran, perbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Persedikit tidur, persedikit obrolan-obrolan yang sifatnya mubah, apalagi obrolan yang di dalamnya ada dosa seperti gibah, dusta dan yang sejenisnya hindarkan. Sebab kita tidak tahu barangkali malam tersebut malam turunnya Lailatul Qadar. Apa tanda-tanda dari Lailatul Qadar? Ini jawaban dari pertanyaan kemarin ya. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna amarata Lailatul Qadar annaha safiyah, baljah, كأن فيها قمرا ساتئا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب يرمى لكوكب يرمى لكوكب يرمى به حتى يصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية لها

Seolah-olah di dalamnya ada bulan yang bersinar. Malam itu tenang, padahal tidak ada bulan ya, karena ini malam-malam atau tanggal-tanggal akhir dari bulan Ramadan. Kalau bulannya terang, biasanya tanggal berapa? pertengahan 13, 14, 15 purnama itu baru terang kalau sudah masuk 20 ke atas bulannya bulan kecil bulan sabit jadi tidak terang tapi seolah-olah ada bulan yang bersinar tenang tentram tidak dingin tidak panas dan tidak diizinkan satu bintang pun dilemparkan malam itu sampai subuh. Bintang dilemparkan karena ada apa? Karena ada setan yang berupaya mencuri dengar berita dari langit dilempar. Saat itu tidak, karena semua setan diapain, dibelenggu saat itu, dan tanda-tanda esoknya. Matahari di pagi harinya keluar bulat. Tapi tidak ada sinar yang menyilaukan mata, seolah-olah seperti bulan pada malam purnama dan tidak diizinkan setan untuk keluar pada hari itu bersama keluarnya matahari. Jadi, mataharinya muncul agak kemerah-merahan, dan kita bisa melihat tanpa harus memicingkan mata tanpa ada. silau yang membuat mata kita terpicing. Dan sanad hadis ini hasan. Dalam riwayat Imam Abu Daud At-Tayyalisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam berkata tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, Lailatun Samaha Talaqah la harata wala baridata wa tusbihu Uh, wa tusbihu syamsun uh, wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifatan hamra malam lailatul qadar adalah malam yang lembut yang cerah tidak panas tidak dingin hawanya sedang teu hareudang bayeng yang Tematak nahod hod nahod hod itu meng, Menggigil. Tidak dingin, Tidak panas. Dan esoknya matahari di pagi harinya sinarnya lemah ke merah-merahan. Maksud, maksud lemah tidak sampai silau. Tidak menyilaukan mata kita. Dan itulah gejala alam sebagai tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Apakah timbul pertanyaan. Kita harus mencari apakah itu Lailatul Qadar ataukah bukan. Lalu burudul kala luar, lihat kondisi alam. Lihat mana bulan, padahal nggak ada hubungan dengan bulan. Wah terang ini mah atau gelap atau besoknya nih sekarang lihat matahari nggak kelihatan terhalang oleh bangunan gunung atau awan jadi pas matahari muncul di selat ini nggak kelihatan terhalang oleh gunung selat cawu tuh karena gunung selat berada di sebelah timur kita kecuali kalau ke antum naik ke apa rooftop di sana di atas bangunan studio tah baru kelihatan tuh tapi jangan, kan lagi itikaf, jangan keluar. Apakah perlu memastikan? Enggak, enggak perlu. Yang penting ibadah saja. Mau turun Laylatul Qadar malam itu, mau tidak, kita fokus ibadah. Ya, jangan sampai tanda-tanya enggak ada. Eh. Ini mah bukan Lailatul Qadar, deg aja tidur. Jangan <tuh> sampai seperti itu, ya. Kapan waktu yang pasti ini ada sebuah riwayat yang menarik. Bikin kita apa? excited, bikin kita apa ya? heboh, bikin kita uh, sumringah dengan hadis ini. Tentang keberanian seorang sahabat yang mendesak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan waktu pasti keluarnya Lailatul Qadar. Tapi sekarang sudah jam 6. Jadi kita harus jeda dulu dan setelah jeda kita langsung tanya jawab riwayat ini dan seperti yang saya janjikan tadi ngapain para malaikat turun sebanyak apa dan apa yang mereka lakukan ada nggak tanda orang yang dapat Lailatul Qadar besok Insya Allah kita akan bahas lagi ya silakan Ikhwan di studio untuk memutar jeda ...wasallallahu ala nabina muhammadin... ...wa ala alihi wa, wa sahbihi Silakan. Baik, ikhwatiman azani allahu wa ayakum. Telah kita simak penjelasan materi... ...tentang tafsir Surat Al-Qadar... ...yang disampaikan oleh al Abu Haidar... ...rasundawi Hafizahullah Ta'ala... Dan di sesi tanya jawab ini kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa. Nanti insya Allah akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung melalui line telepon di nomor 02286862637 dan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 08112271476 Untuk Kesempatan pertama kami berikan kepada para jamaah yang akan bertanya langsung kepada Ustadz di Masjid Umar bin Khattab. Silakan. Mangga. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nama saya Raffin dari uh, mahasiswa S dari Monshif Jember. Siapa? Raffin. 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 Ya. N. N. Raffin. Raffin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Eh, uh, tadi dinukil perkataan Sufyan Astauri dari Mujahid. Bahwasannya oleh tokoh dari itu. Amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khurun min al-fishar ingin lebih jelas lagi saat mengenai siamnya itu yang pertama terus kedua kan secara kaidah amalan wajib itu paling besar pahalanya dan apa saja amalan wajib yang bisa kita lakukan ketika etikaf di masjid. No. Tadi jelaskan amaluha wa qiyamuha wa Amal-amalnya, kiamnya, dan saumnya. Padahal malam Lailatul Qadar. Sedangkan siang, sedangkan saum, pasti kapan siang hari? Nggak ada orang yang saum malam atau kalau agama lain ya. Tapi kalau agama Islam, saum itu dari mulai fajar sampai subuh. Eh, fajar sampai maghrib, berarti siang hari tadi sudah diterangkan yang nikmat. siamnya adalah siang hari sebelum Lailatul Qadar sudah diterangkan dan itu disebut ya kadang disebut yaum kadang disebut lail tapi maknanya 24 jam seperti umpamanya wal fajri yalin ashar demi waktu fajar dan demi malam-malam yang sepuluh. Ketika menerangkan walayalin ashar maknanya adalah sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah. Amal soleh yang dilakukan di sepuluh hari tersebut baik siangnya ataupun malamnya lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di waktu yang lain kecuali malam Lailatul Qadar. Nah, disebut layali jamak dari lailah atau malam, tapi maknanya adalah dengan siangnya. Jadi kalau kita umpama berapa hari itikaf? 10 hari. Itu mencakup malamnya apa tidak? Ya, maknanya 10 hari 10 malam umpamanya. Tapi disebut Sepuluh hari saja. Malamnya tidak disebut, tapi tercakup. Nah, dalam bahasa kadang-kadang ini kadang-kadang satu hari itu disebut yaum tapi mencakup lailnya atau kadang disebut lail malam tapi mencakup harinya juga. Salah satu contohnya tadi wal fajri walayalin yalin ashar. Seperti itu, ya. Jadi Maksudnya adalah plus saumnya dilipat gandakan pahalanya lebih dari seribu hari di saum di bulan-bulan yang lain. Itu yang pertama. Hmm. Kedua, kedua amalan wajib apa yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar? Yang jelas sholat yang lima waktu plus saumnya tadi termasuk maghrib isya subuh ya termasuk zuhur asarnya karena lailatul qadar mencakup yaum, yaum muha. termasuk harinya juga berdasarkan hal itulah maka disebutkan oleh mujahid tadi wasiyamuha Saum Padahal saum itu pasti dilakukan, jadi di siang hari tidak mencakup, tidak di malam hari. Hanya itu yang kita tahu. Nah, kalau toh umpamanya ada orang yang sudah terkena kewajiban zakat, keluarkan malam itu. Itu lebih baik daripada seribu bulan zakat yang dikeluarkan di waktu-waktu lain. Jadi, coba yang mau zakat yang sudah sampai nisab dan haul di bulan Ramadan tunaikan di Lailatul Qadar ini maka berlipat ya karena itu termasuk kewajiban bahkan rukun Islam wallahu a'lam ke ahwat di atas ahwat silakan yang mau nanya langsung pegang mic Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan disebutkan malam itu selamat dan setan tidak mampu mengganggu amalan manusia. Uh, lalu gimana kalau di malam hari yang namanya ya manusia gitu suka ada rasa kantuk gitu. Bahkan soka tibraan gitu Ustaznya. Uh, padahal ingin-inginnya kita mah Ya, apa? melakukan amalan baca Quran gitu. Tiba-tiba lagi baca Quran ngantuk pisan gitu tah. Nah, itu teh dari setan atau kelalaian kita gitu, Ustaz? sukron Ustaz. Afwan. Iya. Disebutkan setan di malam itu nggak mampu menggoda. Tapi kita baca Quran atau ibadah suka ngantuk. Apakah itu godaan setan? Bukan. Bukan. Itu karakter jahe. <laughs> jahe. Apa jahe itu? Tahu jahe? Jago hees. Ada yang jawab janda herang. Bukan. <laughs> Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Tapi pertanyaannya begini. Ada nggak orang yang berbuat dosa dan maksiat di malam Lailatul Qadar? Ada, pasti. Tak mustahil kita salah satunya waliyadzubillah. Kenapa? Bukankah setan tidak mampu melakukan keburukan di saat itu? Bahkan Ramadan semua setan dibelenggu, tapi masih ada kejahatan? Masih ada godaan rasa malas ibadah? Ya. Kenapa itu terjadi? Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan dosa atau maksiat penyebabnya bukan sekadar hanya godaan setan. Banyak faktor. Terutama faktor internal. Faktor yang datang dari jiwa kita sendiri. Salah satunya adalah pertama al-ammarat bisu, jiwa yang memang buruk kedua, hawa nafsu kita. Termasuk buruknya karakter kita. Kalau orang punya hawa nafsu, karakternya buruk ya, jenis jiwanya nafsul ammarah. Tanpa digoda oleh setan pun otomatis itu akan jalan sendiri. Contoh, orang yang memiliki karakter iri dengki su'un ke orang. Karakternya begitu. Melihat ada orang yang tidak dia sukai, tiba-tiba dapat untung. Dia punya tetangga yang dia benci. Dia punya karakter iri. Tetangga yang dia benci itu tiba-tiba menjelang lebaran. Rumahnya dicat direnovasi, datang mobil baru yang baru dari toko. Nomornya juga masih merah, gitu ya. Terus kelihatan bagi-bagi duit ke fakir miskin. Terdengar ada isu, ada berita. Dia dapat uang miliaran. Bagaimana orang yang punya karakter dengki? Langsung panas, gak guguduk gitu ya. Uh, kerah dia. Gak bisa tidur dia. Keinginannya orang itu malah amruk gitu. Eh malah. Kelihatan happy, bahagia, dipuji banyak orang, disanjung banyak orang, ya. Tak ada seorang pun yang mencelaknya. Kelihatan. Orang yang punya rasa dengki langsung panas. Itu karena karakter buruk. Nggak harus digoda oleh setan. Lalu rasa dengkinya mendorong dia untuk berbuat dosa lain apa dosa lainnya mungkin gibah mungkin buhtan. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah. Buhtan itu mem membicarakan kejelekan orang Perlu kejelekan itu tidak dia lakukannya. Itu kan bahasa kitanya apa? Fitnah. Kita, eh, bukan kita. Orang tadi ngomong ke tetangganya tahu nggak kenapa dia banyak duit korupsi oh, langsung nggak salah deh korupsi disebar kata tangannya korupsi dari mana pejabat bukan bendahara bukan nggak nampung uang orang gitu korupsi dari mana dibantah ayat atau ide deh. Kalau bukan korupsi, mungkin rampok begal kata. Kan begal sekarang dilindunginya. Orang yang dibegal takut melawan, melawan bisa dilaporkan ke polisi. Walaupun jagoan, jago gelut, jago silat ada, ada, ada begal, dirampas di, 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 di bedogna ya kemudian ditakolkan, ditonjok babak pelur, lapor ke polisi. Saya dianiaya oleh korban saya. Ah, pastilah dia begal, rampok. Kata orang-orang dibantah, nggak mungkin rampok, nggak mungkin. Dia mah nggak begitu, nggak jagoan, nggak dibantah. Kalau nggak merampok, kalau tidak korupsi, pasti dia punya tuyul. <laughs> Wah, pokoknya mah fitnahnya murudul, dosa apa tidak? Dosa. Itu digada oleh setan, nggak? Itu karakter buruknya otomatis jalan sendiri. Nah, termasuk orang yang jahe tadi, dari belel-belel oge atunya, tetap itu nguh, tanpa harus diga diganggu oleh setan na'natullahi alaih gitu. Jadi dosa bisa terjadi bukan hanya sekedar godaan setan. Bisa karena hawa nafsu, bisa karena al-ammaratu bisu, bisa karena karakter buruk yang tertanam dan seterusnya dan seterusnya ya. Inilah wallahu a'lam bissawab. Kembali ke ikhwan. Mana mic mic? Siapa cepat dia ya dapat tuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal dari Cijerah. Uh, Ustaz terkait waktu tidur itikaf ya. Kalau misal uh, apa. Itu sebaiknya kan kita juga perlu minimal katakanlah ketidur itu lima jam sehari seandainya harus dibagi gitu ya antara siang sama malam itu lebih baik yang mana Ustadz kita fokus eh, banyakin ibadahnya di, 10 hari terakhir ini Jazakallah khair uh, Jazakallah khair Barakallah fiqh Taib uh, Tidur itu minimalnya lima jam. Yang saya dengar selama ini delapan jamnya. <tuh> itu di waktu-waktu yang biasa. Tapi kalau di waktu spesial seperti ini, kurangi. Tapi memang kita mustahil bisa non-stop 24 jam melek ya. Mustahil. Pasti ada tidurnya. Kalau di kuat-kuatan juga pasti ada kantuknya nggak kuat pasti tidur ya lalu kita atur kalau lima jam kita tidur kita pilih tidur siang atau malam khusus Lailatul Qadar pilih tidur siang sebab siang Lailatul Qadar tidak mungkin turun siang hari namanya juga Laila namanya juga Laila Lailatul Qadar hanya turun hanya turun maghrib sampai fajar tapi siapa yang dapat itu amalan siangnya kebawa seperti yang tadi dijelaskan. Nah, tapi Lailatul Qadarnya namanya juga Lailah. Lailah itu apa? Malam. Dimulai dari maghrib sampai fajar. Siapa yang dapat itu amalan siangnya terkatro, terbawa. Jadi usahakan kalau bisa malam itu tidak tidur bayar di siang hari baik sebelumnya ataupun setelahnya. Karena memang kebutuhan tubuh kita tidak bisa tidak harus dicumponan kata orang sunnah, harus diapa dicumponan teh harus dicumponin. Jadi harus ditunaikan, harus ditunaikan. Kalau enggak bisa sakit ya, kalau enggak bisa sakit. Jadi pilihlah tidur siang biar malamnya bisa full sehat semalaman tidak tidur fokus ibadah ya nanti semalaman tidak tidur ngantuk nah besoknya silakan ya setelah kajian mungkin ada di kajian tibra <laughs> wajar normal ya Allah bissawab. kembali ke akhwat di atas silakan Ada? Pada tidur gini. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada? Eh, kalau tidak ada, keihwankan lagi. Antum pilih. Sok. Ya, bismillah, Barakallahu uh, Fik atas nah, Nama saya Muhammad Akbar dari Cimahi dan menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Muhammad Akbar. Ya, menyambung pertanyaan yang sebelumnya, bahwasanya manusia itu bisa berbuat maksiat karena ada hawa nafsu dan jiwa yang buruk gitu ya. Nah saya ingin bertanya apakah ada doa khusus untuk membutkan hawa nafsu atau menghindar gitu biar kita tidak malas ibadah gitu Ustaz. Tapi barakallahu fik. Ada nggak doa khusus biar tidak malas ibadah? Ada banyak. لأن اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu satu doa, satu rangkaian doa. Itu lengkap tu. Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazan. Ya Allah aku berlindung kepada aku dari alham dan alhazan. Ham itu resah, gelisah, risau dan galau gitu ya. Alhazan itu kesedihan. Dua-duanya sama maknanya. Tidak nyamannya hati. Cuma penyebabnya yang berbeda. Kalau riso dan galau, penyebabnya adalah masa yang akan datang. Resah, gelisah, menghadapi apa yang akan terjadi. gitu. Kalau hazan, penyebabnya yang telah lalu. Ada peristiwa yang telah lalu, bikin hati kita nggak nyaman. Bahasa kita yang sedih. Dihina orang, dicaci orang, kehilangan uang dan seterusnya. Sedih kan? Itu penyebabnya yang lalu. Allahumma inni a'udhu bika milhamin wal hazan wal azazi wal kasal. Aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Uh, terus wal bukhli wal jubni dari kebakhilan dan kepengecutan. wal harami wa azabil qabr dan dari haram haram dengan hak badag ya yaitu pikun kepikunan dan azab kubur Allahumma ati nafsi taqwa ya Allah berikan ketakwaan kepada jiwaku Allahumma ati nafsi taqwa wa dan bersihkan jiwaku Anta khairu man zakkaha sebaik-baik pemersi jiwa Anta maulaha Engkau pemilik dan penguasa hati ini Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari Ilmu yang tidak bermanfaat Dan dari Hati yang tidak khusyuk Dan dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak diijabah lengkap itu itu hafalkan ya baca sesering mungkin baca dalam sujud maksudnya dalam sholat kita baik fardu ataupun sholat sunnah Allah kembali ke atas ke barangkali sudah muncul ide untuk bertanya lagi kalau masih belum muncul juga, ya keikhwan lagi. Ini bukti nanti belum. Ini bukti bahwa akal laki-laki dua kali lipat dari akal wanita. Ayat itu loh dan hadis. Mangga ahwat masih belum ada dilempar ke ikhwannya. Kalau hadisnya begitu, itu satu rangkaian, satu rangkaian doa. Asok. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan disampaikan, oh ya, Ana Bima, nama Bima. 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 Bima, oh ini ayahnya Gatot Gasa <laughs> Dari? Dari Bandung, Antapani huh. Yang ingin saya tanyakan Tadi kan pada kia lail Bagi yang sholat Kemudian belajar Kemudian membaca Al-Quran mendapatkan pahala Sedangkan orang-orang yang membicarakan perkara dunia ini uh, Sesuatu yang mubah Lalu bagaimana dengan yang Belajar, membaca Tapi Bukan tentang ilmu agama seperti fisika, kimia, biologi seperti itu. Apakah mereka mendapatkan pahala? Kemudian jika ternyata mereka ada ujian untuk esoknya, bagaimana pilihan yang harus dipilih? Seperti itu, Syafron. Afan Awan wafika, barakallah. Ujian di malam Lailatul Qadar. Siangnya ya. Oke. Bagaimana hukum mempelajari ilmu-ilmu dunia? Ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, fisika, kimia, biologi, matematik, dan sejenisnya. Apa berpahala atau tidak? Ya. Fadlul ilmi bifadli ma'lumihi. Keutamaan suatu ilmu bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu penting, ilmu tentang hal itu pun penting. Kedokteran, objek yang dipelajari apa? Kesehatan. Kesehatan penting nggak bagi manusia? Penting. Maka mempelajari ilmu kesehatan penting. Sepenting kesehatan itu bagi diri kita ekonomi penting nggak bagi kita penting maka ilmu tentang ekonomi penting sepenting perekonomian dalam kehidupan kita matematika fisika biologi kimia penting ya ada kepentingannya maka mempelajari ilmu itu ada juga kepentingannya sesuai dengan kadar pentingnya hal itu bagi kita dalam kehidupannya. Hal yang paling penting bagi seluruh manusia di alam jagat raya ini, apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah terpenting, teragung, tersegalanya, maka mempelajari ilmu tentang Allah. Adalah hal yang super penting, sedangkan Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, dalam hadis, dalam fiqh, dalam akhlak. Tapi yang mempelajari ilmu tentang Allah adalah ilmu tauhid, maka ilmu tauhid sepenting penting ilmu karena mempelajari objek yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau ilmu dunia yang dipelajari itu ada maslahatnya bagi manusia, ada kepentingannya bagi manusia. Mempelajarinya bisa bernilai ibadah yang kadar ibadahnya tergantung pada kadar kepentingan ilmu tersebut. Bagi kehidupan manusia, semakin penting seperti ilmu kesehatan semakin besar pahalanya. Seperti kesehatan itu sesuatu yang pokok dalam kehidupan kita ya. Mana yang lebih utama, lebih bagus, lebih besar kadar kebaikannya ilmu kedokteran atau ilmu kimia fisika? Kedokteran Ilmu kimia, fisika, biologi, ya, ada kepentingan. Kalau ilmu tersebut, ilmu dunia tersebut penting bagi kaum Muslimin untuk mengangkat izah mereka dalam kancah dunia, umpamanya. Kalau enggak dikuasai, kita dijajah terus, dibodohi terus oleh orang kafir, seperti sains, teknologi, gitu ya, IT, informasi, teknologi. Kalau umpama teknologi informasi ini tidak dikuasai oleh kaum muslimin, bisa-bisa informasi dunia berada di tangan orang kafir. Kebenaran bisa diputar balikan menjadi keburukan, ya enggak? Yang buruk bisa dianggap baik. Sok sekarang. Demo jutaan orang di Jakarta tidak nyebar. Karena apa? Karena orang yang menguasai informasi tidak menyebarkannya, ya enggak? Media-media TV-TV nasional menyebarkan enggak? Enggak, kalau menyebarkan hanya secuil. Padahal itu besar. Demo yang tidak pernah ada sebesar itu di yang di masa-masa yang lalu ini terlepas dari hukum demo tapi itu aja in informasinya besar sekali konon sampai sekarang kan masih tapi banyak orang tidak tahunya karena minimnya kenapa? karena orang yang menguasai informasi ini membungkam atau menutupi tapi kalau ada orang mereka sedikit dihajar aja itu sedunia tahu ya enggak telanjangnya diinjak. Itu sedunia tahu itu. Cacing kremi diinjak itu sedunia tahu kalau cacing kremi itu buzzer mereka. Saya kan bicara cacing kremi. <Glian> di blow up. <Sess> Sehingga seluruh dunia tahu. Demo melibatkan jutaan hanya segelintir orang yang tahu. Jadi ini pentingnya apa? Ilmu tentang IT. Informasi teknologi. Teknologi informasi. IT apa ya. TI? Pokoknya gitulah gitu. Nah akhirnya umat Islam terpuruk terus ya. Terbelenggu terus. Terbelakang terus. Maka mempelajari ilmu itu bisa hukumnya fardu kifayah. Pahala enggak? Pahala. Besar enggak? Besar. Walaupun itu ilmu dunia. Tapi segede apapun pahala mempelajari ilmu dunia nggak akan sebanding dengan mempelajari pahala ilmu syar'i. Mengajarkan ikro jauh lebih utama daripada mengajarkan IT, ilmu kedokteran belajar tahsin ya cara membaca Al-Qur'an yang benar tajwid makhraj tentu saya tidak akan sebanding dengan mempelajari ilmu dunia manapun mempelajari ilmu syar'i ada yang hukumnya minimal fardu kifayah seperti mempelajari ilmu-ilmu alat ilmu tauhid ilmu aqidah ilmu fiqih ilmu hadis ilmu tafsir fardu kifayah tapi mengetahui kewajiban individu setiap muslim hukumnya fardu ain. Kita sah wajib solat berilmu mempelajari ilmu tentang solat hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Karena kalau tidak mempelajari lalu solatnya salah, ditolak, ya tidak diterima oleh Allah Azza Wajalla. Ya, walhasil mempelajari ilmu-ilmu dunia. Hukumnya bisa berbeda. Kalau ada manfaatnya bagi manusia, ya, ada nilai ibadah yang kadar ibadah nilai ibadah yang terkandung dalam ilmu itu sesuai dengan kadar kepentingan ilmu dunia tersebut bagi Islam dan kaum muslimin. Kalau tidak memiliki kepentingan apapun, ya, dan tidak ada madarat apapun, mubah. Tapi kalau mempelajari itu ternyata memberi madarat kepada manusia, dosa. Seperti mempelajari umpama ilmu tentang sulap, tentang sihir, itu ilmu dunia, itu madarat ya haram hukumnya. Karena menipu orang, itu ya, maka tidak boleh hal itu. Wallahu alam bisawab. Cukup sampai di sini waktunya sudah lewat. Insya Allah kita lanjut tafsir ini belum selesai kita akan teruskan besok. Subhanakallahu bihamdik. An la ilaha alaihi anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته